Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video gue kali ini, gue mau nge-review sebuah produk lagi. Tapi produknya kali ini itu produk krim pembakar lemak atau produk krim pelangsing deh. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, terus juga subscribe dan juga nyalain loncengnya. Dan jangan lupa share ke seluruh teman kalian di sosial media. Oke, nah kalian pasti penasaran kan tentang ini. Tapi di video gue yang sebelumnya udah gue jelasin, jadi gue gak perlu ngejelasin lagi ya. Oke, di video gue kali ini gue mau nge-review ini Mezitang Slimming Cream Body Treatment. Jadi dia semacam krim pelangsing, tapi dia mereknya Mezitang. Soalnya kan banyak banget tuh krim-krim pelangsing tuh, misalnya gue sebutin aja lah ya, Body Slim Herbal, terus juga Sinensa gue kurang tahu, gue lupa Sinensa ada atau enggak. Tapi kalau kapsulnya ada, dia tehnya juga ada. Nah ini juga sama kayak gitu ya, produk serupa lah. Tapi Mezitang yang dulu itu kan belum BPOM. Nah Mezitang yang sekarang itu dia udah BPOM. Jadi manfaatnya itu apa aja sih ya, dan keunggulannya itu apa aja? Mezitang Slimming Cream ini, jadi dia membantu merawat kekencangan kulit dan membantu mempercepat pembakaran lemak. Cocok untuk merawat bentuk tubuh agar perut, pinggul, bokong, dan paha tampak lebih kecil. Kulit menjadi lebih halus, tampak putih dan bercahaya. Jadi buat kalian nih yang misalnya kalian pakai produk yang lain masih nggak mempan, nah gue saranin untuk nggak ada salahnya cobain Mezitang Slimming Cream ini. Nah untuk BPOM-nya sendiri, BPOM-nya di sini ada di sini. Jadi dia ada tulisan warna hitam gitu, print gitu. Di sini ada produksi dan bla bla blanya. Di sini ada komposisi. Terus di sini ada penjelasan sedikit mengenai produk. Netonya 80 ml ya. Oke. Sekarang gue buka. Dia bentuknya seperti ini. Lumayan gede lah ukuran tubnya. Botolnya itu tinggal diputer gini doang, terus tinggal diolesin. Jadi krimnya itu dia warna putih. Wanginya sih kalau gue sih kurang ini sih. Kurang enak wanginya. Cuman ya wajar lah ya, krim pelangsing emang kayak gini baunya. Kayak ada bau-bau agak hot-hot min-minnya gitu. Nah oke, sekarang gue olesin di tangan. Ini gue testing dulu ya. Ini. Jadi dia krimnya tuh warnanya putih. Kayak lotion biasa. Nah jadi cara pakainya itu tinggal kalian olesin aja di misalnya bagian perut, pinggul terus atau paha atau mungkin lengan atau mungkin bokong yang kalian ngerasa tuh kok bagian itu susah banget pelangsingnya kayak gitu kan. Kan ada tuh orang tuh yang minum obat pelangsing badannya turun tapi kok bagian tertentu kok masih aja kayak gitu, masih segitu-segitu aja. Nah kalian kalau mau optimal hasilnya pakai krim pelangsing kayak gini nih. Iya, salah satunya ini Mezitang ini. Cara pakainya itu gampang banget, cukup diolesin gini aja, terus sambil dipijat-pijat, jadi biar krimnya itu meresap. Itu dia tadi penjelasan gue. Di sini ada keterangannya, jadi dia menimbulkan efek panas ya. Di sini ada keterangannya, dia menimbulkan efek panas. Terus bedanya itu kalau BSH itu mungkin karena udah banyak yang masukin ya, jadi dia ada antifekodenya. Nah kalau Mezitang ini dia nggak ada antifekodenya kayak gitu. Nah itu dia bedanya krim pelangsing Mezitang ini dan BSH gel. Thank you udah nonton video gue. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video gue ini ke seluruh sosial media kalian. Thank you, bye-bye.